Jadi kalau sampai ratusan itu waktu saya 24 jam itu mungkin habis buat ngarit, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joyo Channel. Pada kesempatan hari ini Joyo Channel seperti biasa berkunjung ke rumah Mas Budi ya. Dan semoga Mas Budi di rumah hari ini. Wah, alhamdulillah Mas Budi masih di rumah, belum mencari rumput. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Gimana aktivitasnya kapan, gimana ini? Alhamdulillah baik, Mas. Ini lagi ini Mas bersih-bersih mau kita kasih makan, tapi sebelum itu saya biasanya bersihkan dulu, Mas. Harus telaten, Mas ya. Iya, Mas ya. Gimana, Mas ya? Kita harus telaten. Mas. Ya, ini kegiatan Mas Budi setiap pagi, semua kandang dibersihkan. Ini sampai dalam kandangnya dibersihkan, Mas? Iya, Mas, dibersihkan. Nanti habis itu baru kita kasih makan gitu, Mas. Wah, ini 31, Mas? Enggak, ini karantina 6, Mas. Kenapa? Korep ini, Mas. Kemarin saya suntik, saya karantina. Kayak gitu kan kawan, kandangnya aja dilap sampai bersih, itu aja masih terkena korep, Mas ya, apalagi dibiarkan, Mas ya. Iya, kalau kelinci itu paling nggak bisa, Mas, kalau kandangnya kita nggak rawat itu, Mas, apalagi ada cuaca dingin itu pengaruh juga buat penyakitnya, Mas. Setiap hari, Mas ya, kayak gini, Mas. Iya, setiap pagi ya, Mas. Setiap pagi. Setiap pagi saya bersihkan dulu sebelum saya kasih makannya, Mas. Seperti ini. Lincinya sehat di rumah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Yang hamil itu juga itu sudah mulai membuat sarang apa belum? Belum, Mas. Itu kalau nggak salah sekitar tanggal 25. 25 siap beranak, Mas ya? Iya, sepertinya ya. Kalau nggak lupa ya. Terus keluh kesahnya ternak kelinci itu apa aja, Mas? Untuk keluh kesahnya itu ya, kalau kita itu musim hujan itu, Mas, karena untuk peliharaan saya ini kan full hijauan ya, Mas ya. Jadi kalau hujan itu terkadang cari rumputnya itu, Mas, agak susah, basah soalnya, Mas. Iya, Mas. Kalau masih basah nggak bagus, Mas, dikasihkan ya. Iya, bisa itu, Mas, bikin tumbuh, Mas. Udah ngopi belum, Mas? Udah tadi, Mas, di rumah. Saya buatin kopi. Nggak usah, Mas. Udah. Ini belum diusahakan, Mas? Belum, Mas, tapi itu indukannya udah hamil ya. Ini udah hamil? Udah. Cepet ya, Mas, perkembangannya, Mas? Cepet, Mas. Kalau telaten cepet kelinci itu, Mas. Terus ini dikumpulkan buat apa, Mas? Oh, itu untuk buat pupuk, Mas. Dipermentasi dulu apa langsung diaplikasikan ini?
pupuknya ini? Oh iya, ini kalau udah kita masukkan karung sekitar, kalau mau kita pakaikan cepat itu sekitar 1-2 minggu, tapi kita ikat dulu mas. Oh, karungnya diikat? Diikat biar panas, nanti bisa berproses lebih bagus lagi, dikasih fermentasi juga lebih bagus. Oh ya kawan-kawan, Mas Budi ini juga punya channel, channelnya Info Kelinci Channel Mas Budi ya? Iya benar kawan-kawan, itu pasti ya sudah ada yang tahu seperti iya. Itu. Tolong dibantu juga ya kawan, jangan lupa di subscribe, like, komen juga. Kalau mau pesen-pesen bisa hubungi Mas Budi atau Info Kelinci Channel Mas Yo. Siap-siap. Ini belum waktunya dipisahkan mas? Sebenarnya sudah mas, cuman itu nunggu gimana ya mas, kan indukannya juga udah hamil, nunggu durasi 2 mingguan mas. Itu tadi saya lihat juga udah membesar perutnya. Gimana perkembangan channel sampai mas? Ya pelan-pelan sampai mas ya, kita masih tetap berjuang mas. Iya mas, yang penting telaten dan tetap semangat mas ya. Iya tetap. Jangan sampai putus di jalan mas. Eman-eman ya mas ya. Insya Allah jangan mas. Namanya kita berjuang ya mas ya. Sama-sama. Terus ini jumlah kelinci ini sampai berapa mas, keseluruhan mas? Ratusan mas ya? Ya belum ada mas, ya kalau kita nggak jual itu ya mungkin lebih ada ya. Mas ya, karena ya saya kan gimana ya mas, kalau terlalu banyak itu ya berat gitu mas. Berat. Karena pakannya juga hanya hijauan, kita cari di rumput, jadi kalau sampai ratusan itu waktu saya 24 jam itu mungkin habis buat ngarit mas. Lu nggak nyoba anu mas, buat fermentasi mas? Ya sebenarnya kemarin coba, cuman ya sudah jadi mas, tapi kan ini musimnya lagi musim hujan, jadi rumputnya itu masih sangat banyak sekali mas, dimana-mana mas. Masih enak cari mas? Iya masih enak, nanti untuk rencana ke depan musim kemarau itu kan bisa kita buat fermentasi kalau kita kewalahan cari hijauan di hutan gitu. Ya kita bersyukur ya mas. Iya, apa bertempat mas di daerah pegunungan kayak gini ya, meskipun pegunungan mas, di desa pegunungan ini sangat istimewa menurut saya mas. Kalau buat ternak cocok mas ya? Buat ternak ya, buat apa ya mas, hidup itu nyaman mas, adem sejuk mas ya, ternak aja mas, hidup itu terasa nyaman kalau di desa. Nah, terlalu bising mas. Sudah antri minta makan mas ini mas. Iya mas, kita selesaikan dulu nanti baru kita kasih makan. Yang belakang sana masih mas? Masih mas, itu ada yang mau melahirkan juga itu. Oh ya, daerah sana itu semua ada isinya itu kandang-kandangnya kawan.
Ini urinnya juga dikumpulkan, Mas? Iya, Mas, urinnya sebagian saya juga kumpulkan untuk kita untuk menanam pakannya juga, Mas, untuk menanam pakannya si kelinci ini juga. Jadi gimana ya, Mas, ya? Semua dimanfaatkan, Mas. Oh iya, iya. Sangat bagus, Mas, idenya. Urin kotorannya, jadi semua alhamdulillah bermanfaat. Ya udah, Mas, terima kasih ya atas waktunya, Mas. Siap, Mas. Dan bagi teman-teman, jangan lupa yang berkunjung ke Jo Channel, berkunjung juga ke Info Kelinci Channel ya, kawan-kawan. Dan terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.